Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan abang dalam kas YouTube. Okey. So hari ni abang nak cerita ada satu benda lah. Ada dua benda. Alright, so lighting tak apa nak cukup, kita baru nak cuba nak set up ni belakang ni. Okey. So kita terimalah apa yang ada dulu. Satu isu ni bagi abang tak sepatutnya berlaku lah benda ni, okey. Tak sepatutnya berlaku dan memang bodoh lah. Apa yang abang boleh kata kat sini, isu dia kerana Nila setitik rosak susu sebelanga. Kalau korang tahu, baru-baru ni kita viral dengan satu isu di mana Food Panda, okey, rider Food Panda, rider Grab, rider tak silap abang Digo Bigo kah satu ni. Dua rider ni ayat ketum. Satu rider ni rokok seluduk. Grab ada dua, kalau tak silap abang, ada dua video yang abang tengok. Satu ayat ketum, satu rokok. Rokok seluduk. Yang Food Panda rokok seluduk. Yang Digo ke Bigo ke, lebih kurang macam tu lah. Ayat ketum. Kerajaan bagi pelepasan untuk rider untuk korang cari makan. Okey, bukan untuk korang buat benda-benda yang bodoh macam tu. Kan, apa yang bingai sangat ni? Ramai lagi orang yang susah kat luar sana tak boleh kerja, yang korang dapat peluang untuk kerja, korang guna benda tu untuk benda yang tak sepatutnya. Apa jenis manusia lah hangpa ni? So korang pun mesti heran lah. Abang marah pasal apa-apa. Okey, korang check video ni. Korang tengok dulu video ni. Kita tengok apa dah? Kata 90. Berapa? 95. 95. Kau-kau ni ha? Penuh satu beg Panda. Ya, yeah, great food betul. Cek halaman kali. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ah, mari bang, murah-murah mur bang. Hey, there go. Cek Tom. Banyak sangat. Satu bungkus tak apalah. Dah kebetulan pula kita cek Grab pun. Okey. Hai, Ceroy. Apa salahnya buat satu? So apa pendapat korang? Benda ni tak sepatutnya berlaku kan? Tak boleh berlaku pun kan? Kementerian, kerajaan bagi peluang untuk korang buat kerja. Rider-rider ni dah korang rasa susah sangat kan? Tapi tengok punya korang buat. So abang tak salahkan ke semua rider, abang salahkan rider yang ada dalam video ni. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu berapa banyak lagi. Sekarang ni dah jadi satu kesusahan kepada rider-rider yang lain. Tambah kerja pula kepada polis, nak kena check kan? Apa punya hati binatang lah, aku tak tahulah nak kata. Otak tu tak tahu dia letak mana, letak kat lutut ke, letak dekat ke, dia tinggal kat rumah otak dia tu. Kan, cukup-cukup lah buat benda-benda bodoh macam tu. Kan, korang, orang bagi peluang buat kerja, lakukan sebaik-baiknya. Sekarang ni, orang dah itiraf, antara korang bukan itiraf sangat lah. Kami sebagai rakyat marhain yang menggunakan khidmat korang, kami agak kagum dengan rider-rider ni dan kita angkat korang sebagai salah seorang hero yang tidak didendangkan. Tapi bila jadi macam ni, korang bukan lagi hero tapi sampah masyarakat. Korang menjadi satu sampah. Kesian rider-rider yang lain betul-betul nak guna duit, betul-betul cari duit daripada benda yang macam ni. Bila sampai dekat korang, korang buat benda ni jadi sampah. Jangan sampai satu masa kementerian semua tarik balik kemudahan rider-rider ni. Masa tu korang jangan kata dah ni sebabkan sampah 3-4 ekor ni, bodohnya 3-4 ekor ni menyusahkan semua yang lain. So rider-rider yang lain, kalau korang ada rakan-rakan korang yang perangai yang macam tu, korang basmi daripada awal. Sebab diorang ni lah yang akan jadi titik hitam, titik tolak segala kesusahan yang korang akan hadap selepas ni. Ini manusia yang macam ni lah. So korang basmi siap-siap orang yang macam tu kan? Kalau boleh report je polis. Tak, kita tak perlukan orang yang macam tu yang menyusah korang. Naya away, naya dekat orang yang betul-betul nak cari duit. Kami ni macam abang lagi teknisyen handphone, job banyak tak boleh buat, pepat tak boleh ambil. Kita orang ni kes pagi makan pagi, kes petang makan petang lah. Kita kata ada kerja repair handphone, adalah duit. Tak ada, tak ada lah duit. Pun berharap biar benda ni boleh dicepatkan, boleh kami buat kerja senang semua. Tapi korang yang buat tu PKP macam ni pun, korang boleh bekerja, korang hancurkan benda tu. Apa punya manusia lah yang wujud hati parut apa, apa aku tak tahulah duduk dalam kepala otak apa tu. Bingai tak kesudah.
cukup-cukuplah dengan orang yang pergi luar negara bercuti, alih-alih balik Malaysia menyusahkan orang tu. Cukup-cukuplah, biarlah dia orang tu saja. Ni takkan korang pun nak buat perangai macam tu. Hopefully, kita haraplah kerajaan ataupun polis pantau dan boleh kenakan dia orang dengan denda yang lebih beratlah, rider-rider yang buat kesalahan yang macam tu dan sepatutnya tak perlu buat. Tak payah buat, korang kenakan. Sepertinya dalam video ni, gambar ni abang takkan sensor. So ada seorang gambar rider Foodpanda ni, memang muka ni kita takkan sensor, kita akan malukan dia. Memang tujuan kita supaya dia sedar kerana kebodohan dia menyusahkan orang lain. So yang tu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin korang dah tahu, artis versus netizen dah masuk fasa kedua. Oh, macam PKP weh. So bagi abang, kalau kata korang betul-betul nak boycott, boycott betul-betul artis tu. Bukan di mulut je. Bukan kita boycott, mana kita tak nak. Kita boycott supaya lepas ni statement-statement yang dikeluarkan oleh hati-hati ni lebih intellectual, lebih memandang ke hadapan, lebih bijak daripada yang sepatutnya. Korang public figure, jangan buat keluar statement-statement yang menunjukkan tahap IQ korang tu macam netizen juga, seperti mana yang korang kata kan, yang korang tuduh netizen IQ rendah kan. Korang pun yang buat keluar statement tu, hati-hati yang keluar statement, jangan jadi IQ macam tu. Tapi bila kita tengok korang menghentam netizen, menyatakan netizen ni IQ rendah macam lembu cucu hidung, tapi korang yang buat keluar statement tu pun dah macam tu kok. So satu yang pertama abang nak sentuh ni, artis, adakah korang tu bukan netizen? Adakah korang bukan netizen? Adakah hanya netizen ni yang bukan artis? Korang, artis tu pun adalah netizen secara umumnya. Korang sendiri pun menggunakan media sosial, korang sendiri pun tengok drama, so korang pun netizen juga. So yang lembu cucuk hidung tu pun korang lah. Padahal yang buat close statement tu pun macam tu juga. Tak pergi ke mana, back to back di sendiri tu juga. Cukup video pendek tekat kali ni. Apa geram, abang geram yang artis ni satu lah, tak habis-habis lagi sampai keluar kan. Dah nak masuk fasa ketiga, sama naik dengan PKP lah. Lepas tu timbul pula. Tu pun okey lah, artis punya tu okey lah. Kita boleh tengok seolah-olah macam drama jugalah kan. Artis kena hentam, artis hentam balik. Lepas tu netizen hentam balik lawan. Bawang-bawang troopers memang anda terbaik lah, bawang-bawang troopers kan. Bukan daripada segi korang menghentam net artis-artis yang di Malaysia saja, korang juga turut menghentam wartawan-wartawan di luar yang menjatuhkan maruah Malaysia sendiri. Okey, tahniah Bawang Rangers kan. Ada yang sampai dah minta maaf, dan ada baru ni yang terbaru ni keluar pula satu lagi statement Mangkuk Ayun, okey, daripada luar negara untuk menuduh Malaysia lagi. So korang boleh tengok, mudah viral dah pun benda ni. Okey, korang boleh cari. Dan abang takkan beritahu lah link mana sebab abang mendapat. So benda ni korang boleh check. So nak ni, nak mengumpat, nak mengatau kau orang nak jadi Bawang Rangers, kena pandai-pandai lah search. Search. Okay. Takkan nanti semua orang nak bagi. Minta maaf lah, memang tak lah, betul tak? Okay, jadi hopefully video ni sedikit sebanyak kita bagi orang kata bang, pandangan lah. Ini pandangan secara personal abang, tidak ada campur tangan mana-mana pihak lah. Okay, ini just pendapat. So kalau korang rasa apa yang abang cakap ni betul ke salah ke, ada korang yang tak puas hati dengan statement abang, sila drop komen di bawah. Okay, dan sambil-sambil tu jangan lupa like, subscribe dan share video ni. So semoga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.